Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada geng-geng bijak kita semua. Dan selamat datang untuk mereka yang baru je join kami di Bijak Trivia ni. So, apapun, kita nak bagi tahu anda semua supaya jangan lupa untuk follow kami punya social media dekat Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok at Bijak Trivia. Dan insyaAllah hari ni kita nak bagi RM1,500 untuk anda kongsi bersama-sama kalau siapa yang dapat join sampai soalan paling masyuk nanti, insyaAllah. Alright, dan jangan lupa untuk gunakan wifi kalau tak nak terganggu daripada signal ni. So, kalau ada notification keluar untuk WhatsApp ke Facebook Messenger ke, jangan swipe dulu lah. Fokus dekat Bijak Trivia ni dulu pasal kita nak dapat RM1,500 ni, nak rebut ramai-ramai. So, kita ke soalan yang pertama. Alright. Antara berikut, yang manakah bukan sebuah syarikat telekomunikasi di Malaysia? Kowe, Digi ataupun Maxis? Alright. Apa tu telekomunikasi ni? Telekomunikasi merupakan satu benda. Kalau saya sini tak refah dia, kalau kita nak communicate dengan manusia ni, kita kena ada dua hala kan? Itulah yang dinamakan telekomunikasi. Dan telekomunikasi pada dasarnya merupakan komunikasi elektronik jarak jauh sama ada satu, yakni sehala ataupun dua hala. Dan kalau ingat dulu masa kecil-kecil, kita pernah main tok permainan telekomunikasi tu yang pakai tin, lepas tu ujung tu tok benang sampai ujung. Sebenarnya serius, kena try tu. Memang boleh dengar kalau cakap kan, dia melalui getaran. Itu bagus tu. So, ini termasuklah komunikasi menggunakan radio, television, telefon dan komputer. Dan sebenarnya sekarang ni kalau kita nak tengok kan, handphone dah ambil segala-galanya. Maksudnya dengan telefon lah kita boleh communicate, kita boleh main komputer. Semua dekat handphone ni sekarang, bro. Dan kita terus ke jawapannya, iaitu Kowe lah yang bukan syarikat telekomunikasi. Apalah itu ni, jual air apa semua kan. Okay, so seramai 3031 geng bijak menjawab dengan tepat. Kita ke soalan yang kedua. Siapakah nama watak dengan kening yang tobal? Crayon Shinchan, Pensel Shinchan ataupun Pen Shinchan? Macam biasa, saya suka bagi empat jawapan. Sebenarnya ada lagi satu. Marker Shinchan. Which one? So, nama watak anime yang kening tebal ni dikenali, kalau dekat Malaysia, nama dia Dek Cerdas. Dan disebabkan ketiga-tiga jawapan ni ada Shinchan, so korang kena pilih lah yang mana satu yang paling tepat. Dan siri komik dan anime yang direka oleh Yoshito Usui. Dan siri ini mengisahkan gelagat seorang budak gemuk pendek yang berumur 5 tahun dan keluarganya dekat Jepun. Dan kalau anda perasan, lukisan dia semua memang lukisan dia je. So kadang-kadang ada orang nak lukis kartun ni nak cantik-cantik kan. Tak semestinya lah. Kadang-kadang kartun yang simple ni pun boleh kelakar juga. Macam anak si Bahenol tu. Korang tengok tak? Alright, jawapannya adalah Crayon Shinchan. Seramai 2,939 geng bijak kita menjawab dengan tepat. Kita ke soalan yang ketiga. Apakah nama snack terkenal yang berasal dari India? Papaku, ngaku, muruku. Which one ataupun makku? Kalau nak tahu snack yang terkenal berasal dari India ni, dia subcontinent India, popular dekat Sri Lanka dengan dekat India lah. Dan snack ni diperbuat daripada tepung beras dan tepung urut dal. Ni saya rasanya tepung ni ada rasa-rasa dal sikit lah. Dan sebenarnya snack ni memang sedap. Dan especially kalau nak Deepavali ni, bersepah snack ni dia orang akan hidangkan. Dan sekarang ni untuk trend terkini ni, dia buat dalam macam-macam variasi. Ada yang color, saya pernah tengok itu color hijau, color merah pun ada. Dan ada yang macam-macam bentuk dah sekarang. Tak semestinya bulat tu sahaja. Dan jawapan untuk snack yang berasal dari India ni adalah muruku lah, bro. Snack apa lagi yang berasal dari India kan? Seramai 2,893 geng bijak kita menjawab dengan tepat sekali. Alright, kita ke soalan yang keempat. Siapakah yang memegang watak Jack Sparrow dalam filem Pirates of the Caribbean? Brad Pitt, Johnny Depp ataupun Hugh Jackman? Which one? Baik, siri Pirates of Caribbean ni, dia berdasarkan sebuah ride dalam Disneyland. Dan ride ni merupakan tarikan terakhir yang melibatkan Walt Disney. Kutipan franchise filem Pirates of Caribbean ni hampir $5 billion tau. 5 bilion, okay? 5 bilion bukan 5 juta, tapi 5 bilion USD. Oh my god, macam manalah Malaysia nak sampai ke tahap tu eh? Kalau filem kat Malaysia ni, insyaAllah lah, one day kita tengok macam mana. Jawapannya adalah, siapa dia? Jack Sparrow? Bijaknya. Johnny Depp, bro.
So, 2,777 geng bijak menjawab dengan tepat. Ada juga yang jawab Hugh Jackman sebenarnya. Hugh Jackman ni main watak apa, Wolverine kalau tak silap saya. Tak apa, korang kena tengok lagi banyak movie ni. Alright, kita ke soalan yang kelima. Proses penukaran tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga biokimia dikenali sebagai fotografi, fotosintesis ataupun fototropism. Fototropism ni saya tak pasti dekat mana, tapi ada belajar ni dulu masa alam dan manusia darjah 4 kalau tak silap saya. So, proses penukaran tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga biokimia ni dibantu oleh klorofil untuk menguraikan air kepada oksigen dan hidrogen. Biasanya klorofil ni kita libatkan dengan tumbuhan yang berdaun hijau. Betul tak? Saya rasa yang ni fikiran saya masih tajam lagi, insyaAllah. Dan ingatan saya. Dan iklim yang sejuk. Dia berlaku ketika iklim tu sejuk dan daun bertukar warna semasa musim luruh. Sebab tumbuh-tumbuhan memperlahankan proses fotosintesisnya. Dan klorofil adalah pigmen utama fotosintesis yang membenarkan tumbuh-tumbuhan menyerap tenaga cahaya. So, jawapannya adalah fotosintesis. Ada juga yang buat fotografi. That's good. 48 orang. Anyway, tahniah kepada 2,436 geng bijak yang jawab dengan betul. Dan kita ke soalan yang ke-6. Syarikat manakah yang memiliki Hotmail, Microsoft, Yahoo ataupun Apple? Kalau nak ingat balik kan, saya rasa Hotmail ni antara email yang mula-mula sekali tau. Sebab dulu rasa tak ada email lain ni. Memang Hotmail je. Sekejap saya tengok. Oh yes, betul. Hotmail ditubuhkan pada tahun 1996. Waktu ni saya form 1 oleh Sabir Bhatia dan juga Jack Smith. Dan email yang terawal di dunia. Kan saya cakap tadi, perkhidmatan email yang terawal di dunia. Dan Hotmail dijual pada tahun 1997. Setahun je. Lepas tu Sabir Bhatia dengan Jack Smith, dia jual sebanyak USD 400 juta. Dalam masa setahun, dia jual 400 juta USD. That's a lot, man. Dan ia dijual kepada, jawapannya, Microsoft. 1,550 orang geng bijak menjawab soalan nombor 6 dengan tepat sekali. So, kita ke soalan yang ke-7. Di manakah terletaknya kota bersejarah Petra? Jordan, Yunani ataupun Turki? Kalau nak ikut dalam sejarah Malaysia pun banyak juga ada keturunan sultan daripada belah Kelantan. Dia pakai nama-nama Petra ni, macam Ismail Petra, Fatih Petra. Belah-belah Kelantan banyak. Tapi tak apa, kita cerita pasal kota bersejarah Petra ni. Nama Petra ni diambil daripada perkataan Yunani, which is Petros, yang membawa maksud batu bata. Oh, padanlah kalau kita pergi dekat kota Petra ni. Sebenarnya banyak dia punya apa, gunung-gunung kan. Dia orang pahat tau. Dia orang pahat gunung tu sampai nampak macam kediaman dia orang. Macam rumah lah. Rumah dia merupakan dalam gunung tu sendiri. So, macam gua yang terukir indah. Dan dikenali sebagai Al-Batra dalam bahasa Arab. Dan kota ini dianggarkan wujud sejak lebih daripada 2,000 tahun yang lalu. Saya tak ingat kalau baca sirah Nabi ni. Dia zaman Nabi apa, saya tak ingat. So, saya tak berani nak share lah. So, jawapannya, kota bersejarah Petra ini adalah Jordan. Ramai 1,130 orang geng bijak menjawab dengan tepat. Dan anda layak ke soalan paling masyhur. Let's go. Baik, tahniah. Untuk soalan paling masyhur SPM, antara berikut haiwan manakah yang menyusukan anak? Burung hantu, ikan paus ataupun ular? Pernah tengok tak ular menyusukan? Tak, melainkan kalau ular tu dia masuk dapur, dia nampak botol susu, dia lilit-lilit botol susu, dia bagi anak minum susu tu. Mungkin, saya tak tahu. Boleh jadi. Atau burung hantu, saya tak pernah lagi tengok dia menyusukan anak. Anyway, apa yang saya boleh ceritakan, ciri-ciri haiwan mamalia, biasa mamalia lah menyusukan anak ni. Dia berbulu, bernafas melalui paru-paru dan menyusukan anak. Dan sebenarnya, kalau anda tak tahu, platypus juga merupakan haiwan mamalia. Cuma cara dia menyusu tu lain sikit. Dia bukan melalui, apa nama? Saya nak cakap bahasa ni, puting lah. Dia bukan gunakan puting, tapi dia apa, dia keluarkan susu macam peluh. Lepas tu nanti anak dia jilat lah dekat tepi-tepi badan dia. Dan dia yang tidak menyusukan anak tadi, saya beritahu dah, platypus. Saya saja ulang 2 kali. Alright, jawapannya untuk soalan paling masyhur ni, ikan paus, guys. So, tahniah untuk 1,090 orang geng bijak yang menjawab dengan tepat. Tahniah untuk geng bijak yang menjawab dengan tepat untuk soalan paling masyhur tadi.
So jangan lupa kongsilah duit-duit tu kan. RM1,500 dah bahagi dengan anda yang menang tadi. Tak apa, boleh kumpul sikit-sikit nanti. Boleh lah kok-kok buat down payment beli motor ke, beli kereta ke. Who knows, dapat RM1.38 hari ini seorang. Oh, ni Zira pun dapat, Red Star dapat. Alhamdulillah, bersyukurlah banyak-banyak. So, untuk anda yang ni, jangan lupalah. Esok kita ada lagi. Ada lagi RM1,500 juga. InsyaAllah. Melainkan geng apa, Bijak Trivia nak tambah duit. Who knows? Itu rezeki. So, apa untuk invite kawan-kawan anda yang lain untuk join Bijak Trivia ni. Supaya anda boleh dapat extra lives. Dan jangan lupa juga untuk buat reaction video. So, sebanyak 3 reaction video yang kita akan pilih. Dan anda akan dapat 3 extra lives. InsyaAllah. Jangan lupa juga untuk follow kami punya social media tadi. Okay? Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. At Bijak Trivia. So, see you tomorrow. InsyaAllah. Dapat ilmu, dapat duit. Jumpa esok. Dapat saya. Bye. Assalamualaikum. We'll be right back.